Termasuk juga idak sah mandi wajibnya kalau kamu betina di kalangan wong-wong berduit, wong-wong beruang ini yang naturalis. Jadi uban itu menjadi sinar di hari kiamat. Maksudnya itu bukan kepala itu metu sinar. Dengan banyak uban meningkatlah ibadat kita. Nyadar ke bahwa kita ni lah mampu dapuran. Lapaklah mobil ambulan nak ke rumah. Katil lah berbunyi. Yo, itu patah rajasa rambutnya putih kan? Senang bewang dengan dia. Duitnya banyak. Itu ni rambut hitam, hidung mancung, buntu. Siapa nak marah? Cantik lah dia, bocok dunia ni katil marah. Coba man kita nak. Jalan saru, badan besar, hidung agak bingseng, berduit, pakai. Kau nak mana? Nak mengi, melok aku jadi. Pakai wong. Cek beli dulu kan cek? Laju, laju. Cek makan model, melina, laju. Bingseng kau bingseng, benda aja lah. Penting ada duit. Cantik, belagak bagus, buntu katik nak marak. Nah, marak cek saru baju. Nah, jadi tak jadi soal, biarlah rambut uban tak jadi soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Daya di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Pasal yang menjelaskan tentang syarat orang untuk ngembek wudhu juga termasuk syarat mandi wajib ada 10. Jadi sebelum kita ngembek wudhu, 10 ikat ini harus kita ada di diri kita. Kalau 10 ikat ini ada di diri kita, maka kita baru sah ngembek wudhunya. Kalau 10 ikat ini tidak ada di diri kita atau kurang, maka wudhu kita tadi tidak sah. Setiap wudhunya sah, insyaAllah wudhunya benar. Tapi kalau wudhunya benar, belum tentu wudhunya sah. Jadi setiap sah insyaAllah benar, setiap benar belum tentu sah. Sama dengan solat, setiap batal solat belum tentu batal wudhu, tapi kalau batal wudhu pasti batal solat. Wong batal solat belum tentu dia nyoba batal wudhu. Misal dia nyoba lagi solat terbuka auratnya, lagi solat kejatuhan najis, itu solatnya batal, tapi wudhunya tidak batal. Tapi wong yang wudhunya batal pasti solatnya batal, ya. Yeah. Pertama, syarat sah wudhu al-islamu. Jadi yang disebut wong ngembek wudhu sah itu kalau dia wong Islam. Kalau bukan Islam, tidak disebut dia sebagai ngembek wudhu. Jadi kalau dia masuk air, namanya beraup. Kalau dia masuk tangan sabik sikut, namanya yo masuk air tangan, macam itu. Nah, kalau kita wudhu. Wat tamyizu. Tamyiz ini budak yang belum akil baligh tapi sudah ngerti. Akil baligh itu kan sudah pelajaran yang kita pelajari saat itu. Kalau betina sudah datang head, kalau wong lanang atau betina mimpi berhubungan badan atau usianya sudah mencapai 15 tahun, itu baligh. Kalau budak tamyiz ini budak umur 8 tahun bae sudah ngerti, tahu yang mana kencing, mana mesing, mak mana makan, mak mana minum, bahkan duit pun sudah tahu, itu sudah disebut sebagai tamyiz. Ada bae budak main hari umur 8 tahun lah pacak maca ikra 1 ikra 2. Karena dia ngaji dia umur 2 tahun. Dah dinyuk tahu ini
anak kami umur 3 tahun yang kecil. Pacak langikin 1 sampai 10. 1. Wo. Ini bapa. 2. Ini 3 nak. Kita umur 3 tahun. Kan dia yang dengar upin ipin itu. Alim. Ba. Ta. Urupnya dijingoknya di TV. Jadi kalau ditanya ke ba aja. Umur 3 tahun. Jadi kalau dia umur 8 tahun dia sudah ada pemahaman. Macam itu. Sebanyak film di TV ibu, cuma upin itulah yang bagus. Yang mendidik budak. Ya, yang cuman mendidik tuh cuman Upin Ipin. Yang lain tidak mendidik. Bahkan nyusai. Film Sipa itu nyusai wong tua, anak minta beli ke sepeda terbang. Buya Azka, anak kami nomor 2 tu, buya beli ke sepeda macam Sipa buya. Di mana nak nyari? Yo baca terbang bu ya, baca ini. Hai nak. Film itu tu. Ni nah, pagi ni tadi berterangisan dah nombor 3. Ngubek ibunya. Ana tidur, ngamuk-ngamuk, ngapo jiku. Nak minta buatkan es pisang. Ngonyolah dengan aciknya nombor 2 tu. Ngapo cik? Adek minta buat ke ibu es pisang. Anu nak apa nak minta beli kais pisang cik demi mana? Bukan beli bu ya, muat. Dia tahu dari mana? Nyingok Kak Rus muat ke Upin. Kak Rus muat ke Upin bu ya. Sudah 2 hari masuk kulkas, sudah keras bau makan. Sehingga dia umak ya umaknya. Dia tak tahu mana. Apa pisang tu diri senyuk agar apa mak mano itulah. Jadi nonton itu pengaruh di budak. Nah, jadi Upin tu ya ada bagusnya mengaji, doa, cara bergaul. Dan ni, bagus juga Upin itu untuk yang tua-tua, nunjukkan bahwa yang penting hidup ni jangan berlebihan. Yang ada jadilah film Upin itu nak 10 tahun lebih dah. Bajunya tidak berubah. Opa dari mulai main lah tua sampai ini belum mati-mati. Upin. Tidak berubah-ubah bajunya. Berubah hidupnya. Opa. Siapa lagi? Bagus. Nah, cuman dia waktu air raya tu lah ngubah baju Malaysia. Sudah tu baju itu tu lagi. Biru bintik-bintik tu. Apa kodong rambut tu genti ya beda ukit itulah. Kamu nak tiap minggu beli jilbab dia naik dah dalam tahun-tahun. Yo. Opa, sikonya atu. Oh, atu. Nandem durian, pisang, kelapa, cabai segala macam. Nah. Sampai orang berbala nanya, siapa mak si Upin tu? Mana tahu. Waktu anak ke Malaysia, waktu sakit tadi, banyaklah yang mesen. Ustaz tolong cari ke mama dengan bapak si Upin tu. Siapa? Sucai. Tamyiz. Jadi budak Tamyiz tu budak yang lapacak membeda ke. Hi, tai. Hi, pipis. Itu sudah termasuk Tamyiz. Yeah. Ambal lagi dia sudah pacak bercewok dewek. Kencing baca, nah itu sudah termasuk kategori tamyiz. Budak tamyiz ini kalau dia ngembek wuduknya benar, cara solatnya benar, ibu boleh jadi makmum dia. Misal cucung kamu umur 10 tahun, budak umur 10 tahun lah banyak. Lah budak umur 8 tahun, 8 tahun, 9 tahun sudah ngaji Quran. Main hari budak TKTP 9 tahun lah ngaji Quran. Kita tu bangko baru ngak turut an kalau kili lehal. Budak. Nah. Dia ngaji, semayang maghrib lam yakunil. Ayatnya. Main maghrib lam yakunil. Rekaat kedua lah adiat. Mayang isa wasama idatil buruj. La uksimu. Kita berasap nunggu dia. Pakai belagu pula. Baknya Al-Kafirun kulhu palak. Betul-betul itulah.
Cucung lah jauh-jauh macam ayat. Nah, dia jadi imam, ibu tetap jadi makmum sah solatnya. Asal dia sudah faham wuduknya lah benar, cara solatnya benar, sudah faham, asal memang dia sudah memahami hukumnya. Ini bab sah, ibu. Jadi ini bab sah wuduk. Artinya kalau budak umur 8 tahun dia ngambil wuduknya benar, sudah sah. Tapi bab wajib belum, karena dia belum baligh. Jadi kalau syarat sah tamyiz, syarat wajib itu akil baligh. Jadi kalau orang sudah akil baligh, tidak ngambil wuduk, tidak solat, berdosa. Budak tamyiz ni tidak solat, tidak apa-apa. Cuman untuk wuduknya, dia hukumnya sudah sah. Wan naqa'u anil haidi wan nifas. Yang ketiga, syarat ngambil wudhu itu bersih daripada, bebas daripada yang apa, bebas daripada haid dan nifas. Artinya bukan dalam keadaan haid dan juga bukan dalam keadaan nifas. Baru sah dia wudhu. Kalau dalam keadaan haid dan nifas, tak ada sah wudhunya. Wa amma yamna'u usul al-ma'i ilal basharah. Nah, yang keempat, wong nak ngambil wudhu atau mandi wajib itu hendaklah bebas dari segala sesuatu, amma yamna, sesuatu yang akan menghalangi usul al-ma'i ilal basharah, sampainya banyung kepada kulit. Jadi tak boleh ada sesuatu benda yang menghalangi banyung sampai ke kulit. Misal pakai plester, tidak boleh. Atau nyisi iwak, sisi iwak tadi lekat di tangan, sehingga kalau ambil wuduk tertutuplah pori-pori tadi dan dianya tahu, maka tidak sah wuduknya. Atau pakai kutek. Jadi sesuatu benda yang bukan aslinya, tapi kalau benda itu asli yang ada di badannya, itu tetap sah. Contohnya tangan kita bekas koreng. Koreng itu enggak kering. Belum ngelopek itu kan kering mungkin. Macam misal tato sikil terungkep. Nah, sikil itu terungkep tadi. Yo. Kok kocek pala jengku ni. Dari hari ke hari kan kering. Nah, kering. Ini bab mandi wajib. Kalau bab wuduk dia batasan tempat wuduk. Misal tangan tadi tato kena lading. Nah, dibelah di sini. Kan kering lah. Kering itu kan ada darah keringnya. Itu tidak termasuk suatu yang menghalangi, tidak. Karena dia asli. Yang tidak boleh itu benda nempel. Misal kuyuk. Kuyuk. Peban. Misal pucuk bau ini tadi masuk angin. Nempel kenapa? Kuyuk cabai. Maaf ngomong. Yang kita tadi nak mandi wajib. Misal wong tino tadi habis head. Nak mandi wajib. Atau ada junub, mandi wajib. Nah, tempean itu yang tidak boleh. Termasuk kutek. Kutek-kutek kamu tino. Ada juga betino galak anak tegau berkutek. Woi, kutek dagu. Lagi men, Ustaz. Lagi men juga, ada apa? Jangan. Tidak ada kata gunung, kata kutek. Celana pendek, kuku panjang berkutek, ngokok, rambut belang-belang. Kamu beda kocannya. Termasuk sesuatu. Jadi kesimpulannya, segala benda yang menghalangi kulit, menghalangi sesuatu yang ada di badan kita ini, itu termasuk yang menghalangi keaslian, maka itu tidak sah wuduknya. Termasuk juga tidak sah mandi wajibnya kalau kamu betina di kalangan wong-wong berduit, wong-wong beruang ini yang nato alis. Alis ini ditato. Termasuk sulam bebel. Bebel ini disulam. Mak streamin. Dicocoi. Nah, ditempei. Didempo situ 150. Ya.
Sulam bebe, sulam bebe. Lah iya ada mereknya nah. Pakak salon itu. Ha. Sama apa tato alis. Nah, tato alis kan alis dibuang, ditato. Itu rai ini Bu termasuk anggota wudu. Dan ini ada yang tidak sah mandi wajib tapi wudu sah. Jadi kalau dia batasan dirai, babnya bab wudu sama mandi wajib. Nah, kalau dia tidak masuk kepada anggota ambil wudu, berarti mandi wajibnya yang tidak sah. Yang berhubungan dengan mandi wajib tidak sah itu di antaranya wong yang ngecat rambutnya di pikok. Yo, pikok itu hukumnya jadi dua. Kalau dibalikkan kepada tauhid, berarti dianya tidak nerima ketentuan Allah. Kalau bab tauhid, ya yang numbuhkan uban itu bukannya kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sudahlah takdirnya, lamasanya ibu uban ngambu mata kabu gigi runtuh bebe kendur jalan itu tuh sudah masanya. Wa man nu'amirhu nunakissu fil khalqi afala. Jadi sudah masanya perubahan yang terjadi pada diri kita. Ada ibu-ibu yang umurnya belum sampai 40 sudah ubanan. Ada yang anak 50 masih belum ubanan. Ada bayi anak mandi kong meninggal umurnya 80-an tidak kati uban. Ya kan bukan kita yang ngelola diri kita nih. Jangan arwah ibu almarhumah umur 42 meninggal kati uban ibu. Tidak maki sampo. Cuman kalau ibu balik ngajar beli minyak bekas minyak telah mau-maunya cuba balak. Wong tua pingin minyak sayur plastik gitu nah. Nah, tempek kayaknya. Tidak tumbuh uban tidak. Panjang rambut ibu sampai ke boyok, panjang. Rambut ibu kalau nyong semayang putelnya dulu rambut panjang, sisirnya surinya. Gantung di sini nah. Nah ini kayaknya 42 umur ibu meninggal. Ya? Yeah? Muda ibu meninggal. Masa ibu masih hidup beradaan lagi. Cak empat ikut lagi boleh adik. Jadi nah kenapa yang nah kalau ibu nak nyingok kenyo pikok itu haram apa tidak. Jadi kalau ada apalah jarit tipis dasar tipis apa pagi siapa yang tipis sipun eh. Nah ibu libar gedokin sewet tu nah. Jarit tu nah ibu yang si semir rambut ni tadi mok-mok dulu pocok ni mok-mok nah di libar ke di kecer ke di kena ke tunggu kekering lah kering ibu simbai banyu tembus tak jarit itu. Jadi kalau dia tidak ada tembus berarti nutup lubang dia. Kalau dia tembus boleh dipakai. Artinya nembus dia masih di rambut tu masih nembus. Kalau dia nutup sama dengan hukum cat. Maka tak boleh dipakai. Satu. Kedua, pikok itu tetap tidak boleh dipakai kalau dia warna hitam apapun bahannya walaupun lolo. So lumpur tu, lumpur sungai tu ibu mek mok-moki. Warna hitam atau menaspal tu anu apa bahan anu apa areng atau boret kuali tu kesik istilahnya ni nak ngemek warna hitam itu kan alami galau itu alami galau ibu ke areng alami ibu tumbuk ini tidak tumbuk ibu pakai bukit kuali kesek mek hitamnya tetap haram hitamnya tu. Sekarang uang nak ngubah warna putih jadi hitam tu ngapo? Ha. Jadi ibu kalau bab semir rambut itu tidak kate alasan yang pacak diangkat.
Misal mata kita nak kidik ngawas tu. Hai. Hai aku ni lah biasnya kan mata aku ni. Anu cek, inilah Pertamina misal lagi operasi gratis. Mau cek biji mata. Gratis. Kalau cek tu kata orang, mungkinlah pendek cerita melok. Nah. Kan masih ada alasan benar. Cek ngapa operasi mata? Aku ni ngaji ni, tak jingok anu rupanya. Nak ngaji aku ni tak keluruan, nak berdekir lah, baca lah apa, tak ada, tak banyak nyingok. Nah, namanya, ibu dari sakit tadi, dari sehat, jadi sakit, ibu dandan ni lagi, tapi tujuannya ada baik, untuk ngaji. Nah, jadi ada tujuan bagusnya. Kuping bekak, dioperasi. Didandan ni lah, taruhlah berapa sekian. Ngapa cek dibener ke laki kuping cek tu maki alat kalau macam. Anu aku ni biasnya kuping ni usas tak ada dengar. Aku ni nak dengar usas ceramah, nak dengar orang ngaji. Ay, tak terdengar lagi. Artinya ada baiknya walaupun dia nak nyanyi. Walaupun dia nak dengar apa. Tapi ada sudut baiknya. Apalagi gigi habis. Makai gigi palsu. Ngapa cek? Ya aku ni ngaji tu. Aku lewat kalau. Apalah juru. Apalah juru. Ijajul. Ijajul. Nak lekat lagi aku. Jadi. Nah bekat bergigi ni agak lemak juga. Artinya ada baiknya. Tapi ketika rambut uban dirobah warna. Apalah sudut baiknya? Dikata kelaki tak setuju. Mandi lembut senyum rambut. Hilang. Nak dikata ke ngapo, nak nak kata ke tua, memang kita lah tua. Nah, apa dia lah kira-kira nak dipakai kena alasan rambut putih nak dihitam ke tu. Sementara ibu pakai jilbab. Tak ada teloguan juga. Mihun-mihun, soun-soun. Tutup-tutup. Ya, kalau kami lanang, telongor ini lah, jingoan. Kamu tutup. Takut juga tidak ada pakai kodong di rumah. Katik ngawas paling abahnya. Kalak payu dan tak sudah. Nah, jadi yang nak usul lemak kalau sampai dipakaikan si peacock tadi kan ada jenis bahan dari si Hana apa? Hena. Nah, ujinya henna tu bahannya dari ini. Benar. Tapi tetap tidak boleh warna hitam. Hadisnya jelas. Waktu Abu Qahafa, bapaknya Sayyidina Abu Bakar, waktu itu terjadi Fathul Mekah. Wong Madinah, bu, tidak boleh masuk Mekah. Perjanjian Rasulullah dengan wong kafir Quraisy. Tidak boleh masuk Mekah. Abu Qahafa ni ada gawe nak ke Mekah. Nak ke Mekah ni ada gawe. Penting. Jadi ngelaporlah ke Rasulullah. Rasulullah aku nak ke Mekah. Jadi supaya musuh ni tadi tak ada pacak tahu. Jadi rambut Abu Qahafa ni putih. Kan ketahuan. Nah, boleh tak aku ni ngubah warna rambut? Supaya tidak ada ketahuan. Haji Nabi ya, tak apa-apa. Tukarlah. Robahlah warna rambut kau. Baliklah Abu Qahafa. Waktu Abu Qahafa balik, dijerit ke Nabi. Haji Nabi, wajitani busawad. Hindari warna hitam. Ha, jadi, boleh nak dirobah dengan bahan yang tidak kimia, tapi tidak boleh warna hitam. Apapun bahannya. Maka orang zaman bingin dan bahkan Rasulullah sendiri pernah beliau maki pacar rambutnya. Ibu kalau pernah ingat ada sikok kiai agak suruh sini Ustaz Zulkifli almarhum abang rambutnya janggutnya abang. Nah itu pacar rambutnya botek pakainya pacar. Sunat Ustaz Taufik. Iya, jangan. Jadi pacar biasa tadi mak-maknya. Lah sudah berapa jam? Kesirnya abang. Tak ada apa-apa.
Memang sunat Nabi pun maki pacal. Ya, cuman kalau rambut kita putih, Bu, kalau rambut hitam ni dak do naik warnanya dak acak. Nah, Cuk, budak-budak yang mak gaya cet-cet ini apa? Ya, abang lah, dinjuk belipit mak bom kakak tua lah. Ni, nah, itu bahannya apa yang kuning-kuning budak salon itu? Walaupun warnanya coklat, warnanya kuning-kuning mak rambut blandol-blandol idak itu. Kalau bahannya kimia tetap haram. Karena dia ngecat. Ngecat asli ini nah. Jadi nutupi warna asli. Nah yang itu yang menghalangi idak sahnya wudhu dan idak sahnya mandi wajib. Ya. Yeah? Banyak Bu, kadang-kadang orang lanang tukang maca khutbah tapi dia nyemir rambut. Ada yang imam galak solat di musola, di masjid tapi dia nyemir rambut. Kalau orang nyemir rambut itu jangan kena jadi imam solat. Buat solat dia dewek lagi tak sah. Ya tak ada boleh dia jadi imam. Tidak sah. Wudhu tidak sah. Jadi ada ibu-ibu waktu itu pecahinan tak nerima dia tu. Ustaz, ya walaupun kami maki semir ni Ustaz, 3 bulan sekali hilang Ustaz warnanya ni. Berapa? Ujiku 3 bulan ibu dah demen apa? Yalah Ustaz, tak boleh sudah, tak apa-apa. No. Bukan sudah boleh, tak apa-apa memang tak boleh. Ya betina tiap bulan ada demen, nak mandi wajib. Takutlah maha ngomong dah katik laki-laki, tak ada katik junub lagi, misal. Ya mennya tu. Nah. Tu jadi mandi wajibnya tidak sah kalau dianya sampai mengecat warna rambut. Bahkan dalam kitab Sulamut Taufik termasuk perbuatan yang merusak keimanan. Tidak nerima kehendak Allah, kehendak Allah. Jadi talak kelah Ibu, talak kelah. Dia nak tumpul kendak di situ. Penting ada duit. Udah tu pertama kali manusia yang tumbuh uban di pucuk dunia ni Nabi Ibrahim. Manusia pertama kali yang rambutnya tumbuh uban di dunia ni Nabi Ibrahim. Waktu rambut Nabi Ibrahim putih, Nabi Ibrahim nanya sama Allah, apa ini Allah? Jawab dari hadirat Allah, itu uban. Uban itu akan menjadi sinar di hari kiamat. Jadi uban itu menjadi sinar di hari kiamat. Maksudnya itu bukan kepala itu metu sinar. Dengan banyak uban ningkatlah ibadat kita. Nyadar ke bahwa kita ni lah mampu dapuran. Lah paraklah mobil ambulan nak ke rumah. Katil lah berbunyi. Nah, jiruk purut lah mampu. Artinya kalau rambut lah uban tu nak banyak-banyak ibadat. Anak ni uban kali Bu. Rambut no. Uban kalau 44 umur. Jadi waktu ayah makan gegodo, duduk di kursi meja rumah lama di 14. Ya ayah duduk kursi, anak duduk bawah, sanjo. Cekelinyo pala. Ya Allah nah, uban galo pala kau. Iyo jiku tua lapik deh ayah. Mungkin apik dulu meninggal bawa ayah. Hah, ngomong basing baik. Nah, dia ayah dulu meninggal. Iyo. Itu pahata rajasa rambutnya putih kan? Senang bewong dengan dia. Duitnya banyak. Itu nih rambut hitam, hidung mancung, buntu. Siapa nama marah? Cantiklah dia, bocok dunia ini katik marah. Coba man kita nah. Jalan saru, badan besar. Hidung agak bingseng, berduit, parah. Oh, nak mana? Nak mengi, melok aku jadi. Parah, iwong. Cek beli dulu kan cek? Laju, laju. Cek makan model? Melina, laju. Pingsan kau, pingsan. Benda aja tak? Penting ada duit. Cantik, belagak, bagus, buntu, katik nak marak. Nah, marak cek saruh baju. Nah, jadi tak jadi soal. Biarlah rambut uban tak jadi soal. Kalau pacak betina tu bu, rambut dijago. Kata Nabi, mahkota betina tu dirambut. Jadi dijago, dipiaro. Kalau pacak panjang, kalaupun ibu nak mendek ke jangan lebih dari bahu. Ya, kalau pacak sini
Cuman rambut betina ni mak ni banyak runtu. Banyak sampo ni, cek. Sampo ni jadi apa? Wong bingin jarang nak runtu-runtu. Ha, mak ini hari ni kan banyak sampo ni cepat apa? Apa dia kimianya ni jadi cepat rontok. Ini ada batas sini betina rambut. Oh, jangan jaga macam lanang, tak boleh. Jangan nyupoi lanang ni, an, jangan. Betes bau lah, betes bau lah. Ya, minta gunting ke abahnya baik. Kalau itu sana ke salon banci ni, an. Kalau orang berduit-berduit ni nak ke salon-salon sari-sari betino ni, nah. Ada ni an kan betino ni. Salon khusus betino. Salon syari apa nama muslimah apa. Iya, sama baik netak memang gunting juga di muslimah. Tak ada pulak sarung abahnya nak. Sisi ke mana? Teng, 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 teng. Udah. Atau itu juk baik 1000 abahnya. Jangan pendek nian, jangan pendek nian. Kalau pendek nian, nyamui rambut lanang kagak ibu dapat kena dosa nyerupai lanang. Pokoknya jangan disamui lanang. Ada ibu-ibu ni rungam unyam dengan wong tuanya, dipendeknya rambut umaknya. Banyak dia nyuk kepegelan tengok umaknya ni, ya namanya wong tua bu besurilah dak galak singgonya nah rambut begis-gis gotengnya cekang tang 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 macam pala lanang ni, janganlah macam itu. Ada ibu-ibu ni anaknya yang berjom biarpun umaknya sakit terkapar bersih, ada. Ada biarpun umaknya sehat tapi tak diurusi, ada. Maka kadang-kadang ibu ingat keadaan manusia ni berfikir panjang. Ya Allah ya Tuhanku, aku ni gak terkena yang mana lah. Ada wong tua sampai tua ibu nah hidupnya sebatang karo. Bini ada, bini berlari. Anak ada, anak dah ngurusi nah, ngolor-ngolor sewet. Iya. Bukannya ngatoi ibu, nimbang diri. Ada yang tua ni belagak macam sore anak ke Jambi. Ada Habib Abdullah. Umurnya 100 lebih. Hampir 197. Rapi nan bu, wangi. Wajunya rapi, badannya bersih, kejingoan. Anak tanya, gede masih dak? Oh, sudah lama gede meninggal. Abah, abah sama anaknya be. Ya Allah, rapi nian. Diurusi oleh si mantu tadi. Ada yang mantu jadi anak dimandi ke dihin. Ada tidak ada mantu nyari surat rumah mertua. Ada. Hantu. Jadi hantu. Yo, ada mantu tidak macam mantu. Ada. Ya. Yeah. Mak duduklah mantep-mantep masak pacak laku, mak nak makan apa? Dak biarlah. Ya si yang tua ni tadi pula masih nak apa? Langsung duduk. Nak ngewangi masih ngocek bawang. Aduh, macam-macam ibu. Jadi kita ni nodok ke diri ni kaget. Jauh fikiran, ada yang ngawas model ini, ada mak ini. Kita ni yang mana kenanya? Dak tahu. Ada yang hidupnya sederhana baik, tapi senangnya bukan main. Ada yang hidupnya harta berlebih-lebihan tapi bukan marit. Jadi wallahualam, tercocok di mana kita ni tak tahu hidupnya. Wallahualam bisawab. Ya banyak-banyaklah minta dengan Allah Ta'ala. Jadi kita ni tadi anaklah dididik benar, di sekolah ke, dididik ke, tahan makan diampet, berbakian diampet, nak nyenangkan anak ni tadi. Lah besar, nah kau. Tak sama balasannya. Ada didedek anak, mak biasa weh. Dah lah nak, kita orang tak mampu. Jadilah kau sekolah batas kelas 6 ni. Macolah pacak. Berikin pacak, jadilah. Ewang ibu bela jualan, ya. Yeah. Ya sudah bu, kalau jibuk macam itu. Yalah benar-benar we. No, jadi bos besar. Yang sekolah kelas 6 tadi. Jadi bos besar. Yang kuliah segala S di meknya.
Terakhir susah senang S-nya. SS. Susah senang. Tak jadi apa-apa. Oi, kalau ngomong ini bu, pocok langit. Segala rumus hafal. Pegawai tak. Anaklah tiga. Nada terus dengan umat. Untunglah mak ni tadi ada kelepih bari. Minta ditarik, minta tarik. Baiklah bawa tepak situ. Baiklah bawa tepak lah. Kan bawa tepak ada sorok kan? Bawa tepak ada sorok kan? Situlah nyari kalau nyimpen duit lah. Tarik. Baik. Cuma aneh juga ibu. Itulah tadi keramat orang tua tadi. Mak uji orang tua ni kalau kelakar. Aku ni ustaz. Anakku empat ikut. Tiap hari nitip ke anak kalau dengan aku ni. Yang dua, yang tiga. Mahap ngomong tu ustaz, tak ada ngejok duit. Nak ngejok duit, budak tu nak. Cuma nak berjajan cocong tu ada baik. Lah man cocong 8 ni kok nyerit galau bu, 1000-1000, 8000. 10 hari, 80. Tak cukup sekali sehari. Es liwat nyai, ini liwat nyai. Ya nyai. Ya ilah dah katil lagi. Untung tinggal ke bedeng tadi si kok lah. Hidup budak katil mikir ke. Kaget budak nyampak tatu nyai ribut. Nah ada baik bu. Ya Allah keramat umat ni tadi. Pacak baik. Lapan ni kok hidup cucung. Oh yang ini diteduk ke. Yang ini main. Yang ini pacak aku. Budak zaman ini anak dua ikut makan anak 20 berjeritan iau umap piring pecah cangkir terlepas laju singgonya kancing lawang ni bedol-bedol ke hancur. Belum ya kamu punya cucu ngasalnya lah kamu ya aduh yang nanda ngurus cucu siapa beranak jago tak sendiri-sendiri balik aduh. Itu nyai sangar namun. Uji nyai nak ngurus kamu, yai kamu lagi renyeng tu. Ngurus kamu pula. Sudah, balik cerita yai tadi. Eh yai. Balik cerita nyemil tadi. Nah, tak usah melak-melak nyemil-nyemil. Nak pakai tato-tato alis tak usah. Tak usahlah. Tidak sah wuduknya. Wuduknya tidak sah. Mandi wajib tak. Termasuk ibu haram. Netak alis tu barang yang haram. Kalau ngapi ke be apa salahnya? Apa salahnya? Kalau kamu ingin nak belaki ngato kenapa ni? Contoh-contoh. Contoh apa? Ya nah. Bei bulu-bulu kecil ni. Itu namanya ngapi ke? Karena nak pengantin ni tadi biar lemak ngawasnya digapi ke alis. Itu namanya ngapi ke? Ada wong tu yang digondol kenyonian. Dibuangnya, gentinya apa? Tato tadi, nah itu hukumnya haram. Tak boleh. Termasuk ibu sesuatu yang dirobah, tapi sifatnya yang tidak ada manfaat. Itu tetap hukumnya haram. Termasuk budak zaman ini ibu ngatur ke gigi. Kalau wong Jawa, mahab, mahab. Galak di grindo. Ya. Nah. Itu untuk apa? Padahal gigi itu ibu Allah jadi itu manfaat galo. Untung alhamdulillah Allah jadi ke gigi ni siko-siko. Kalau Allah nak jadi ke siko ceplak aja ngapalah. Ndak ada iko-iko. Siko lah. Sekaligus. Ya tidak. Maksud kan sama mak ladik lah. Kita kan juga sikok. Nah, jumlahnya 36. Kalau Allah nanya di kesikok, ngapa lah? Sudah tuh ternyata setiap huruf ibu, patah-patahan gigi ini ada guna. Dan Allah tidak nyadi ke gigi itu rata, bu, tidak. Ma ini dia, nah. Tidak ma ini gigi ini. Nah, aku iya, kalau ini dah ibu tanya dengan dokter, main ini kalau gigi dah masuk dia.
Nah, tak tahu ngapa hikmahnya. Nah. Kalau gitu, tak tahu. Dia kalau kita perhati ke, ya Allah. Nah, oleh ini, dirata ke, digrinon ya. Nah, budak baru ini maki besi. Nah, itu ibu pendapat ada ngatukan tetap haram hukumnya. Karena dia letaknya tu di mana? Letak apa yang dipikirkan tu? Ya nak diapakan? Emangnya Allah tak bagus apa muat? Apa buatan Allah tak bagus? Kan ya Allah kan sudah disebut oleh Nabi. Allah tak nyingok majas kamu. Allah tak nyingok rupa kamu. Yang Allah nilai hati dan amal kamu. Lain juga tahu. Supaya kita tuh pede. Nah. Ini dak ya Allah ya Tuhan. Allah gawe budak mak ini hari. Iya. Bawa zaman now. Now. Zaman mak ini hari now. Bingin nyikat gigi dengan areng. Kuat baik menarang wong-wong tua ingin nginang kuat oleh apa oleh Allah SWT bukan suruh kapur jadi kuat kapur dengan getah jadi abang kapur dengan getah baca abang budak segu nyuk getah segu nyuk getah epilog hah? Pilek yang di hidung eh? Ya? Yeah. Kalian di sini ngapa nih? Oh jahit, yo. Apalah hubungannya? Nogut pulau eh? Sehat. Oh yo segu, segu yuk jahit. Pilek yuk yuk getah. Kalau subenan yuk kapur kaki suben. Yuk kapu kan kakek mengkerut. Nah, suben tu nyongol cabut. Nama itu pulu. Iya. Ada yang masuk akal. Ada yang tak masuk akal. Biar dah hari hujan ngendam anak lumpang. Pumbung hanyo. Biar dah hujan anak lumpang ngendam. Apa hujan ni takut dengan anak lumpang? Apa-apa? Hah? Iyo nak hujan angin nak masuk angin tu tak masuk akal. Hujan ni pucuk, ngendam di bawah. Nyucuk ke cabai dengan bawang. Gau, itu ilmu tumbuk, ilmu tumbuk. Cuman ibu, bapak, bapaknya ibu-ibu tidak boleh mengiktikadkan segala gawe makhluk itu memberi bekas, tidak boleh. Tapi kalau bamnya bam ikhtiar boleh, be. Apapun yang ibu gawe kan, kalau menganggap sesuatu perbuatan makhluk itu memberi bekas menjadikan Allah Ta'ala melakukan sesuatu karena dengan sebab ada gawe makhluk, hukumnya jadi syirik. Tapi kalau bamnya ikhtiar, boleh baik. Wong ngatakan pergi ke dukun itu hukumnya pergi ke dukun syirik. Benar. Kalau dia hanya menganggap bahwa si dukun itu pacak ngabulkan hajat, pacak mendatangkan mudarat, hukumnya syirik. Apapun juga benda yang dilakukan di alam semesta ini, kalau iktikadnya dapat mendatangkan mudarat dan manfaat, hukumnya syirik. Misal kita haus minum, dengan minum hilang haus, itu syirik. Tidak mah itu nyebutnya hukum adat. Kalau haus minum, ngilang kena haus tetap Allah. Lapar makan, ngilang kena lapar itu Allah, bukannya makanan. Kalau makanan pacak ngilang kelaparan, tidak usahlah kita makan langsung baik ngilang kelapar. Kita sakit berobat, jangan nganggap obat tu maik ke. Cuman Allah nak maik ke kita dengan jalan obat. Ubat yang kita makan ni juga ibu ku paham-pahami cuman modal yakin baik dikongkon dokter makan ubat darah tinggi makan
Tapi kita tak tahu. Oh, apa dia yang pasok je ubat ini. Sakit pinggang makan ubat ini, sakit ini makan ubat ini. Tapi tak tahu apa dia. Nah, beda dengan yang ubat alami. Kalau ubat alami itu, misal bawang putih, misal bawang abang. Ini ibu lagi kami ketumbar di rendam. Ketumbar. Ketumbar di seduh. Banyak bu uang, uang nak masang reng di jantung nyorong. Reng buat ngani genteng tu nah. Pasang di ring. Ring. Banyak bu yang masang cincin urung. Jadi tiap pagi makan apa tumbang tadi sesendok, seduh banyu nganget, talak ke kagak kelak kuning macam teh saring. Ujinya maha ngomong bersih ke perut. Untuk apa kolesterol tumbal sudah kita rendam tu kering lagi buat masak bumbu. Dah apa-apa ngembek endekannya tu baik. Bangun teduk tangi teduk pagi tu nah. Sedulah. Banyak bu yang sudah sehat, ana dikongkonong minum itu juga. Belum digawe kan. Godong sukun. Godong nangko kuning. Dia nangko Belanda. Banyak na ubat. Nah itu yang alami. Yang